Hai Crafter, di video kali ini aku akan mereview sebuah addon yang dimana addon ini merupakan addon yang bisa mengubah gerakan animasi karakter Minecraft menjadi lebih bagus. Nah, jadi di video kali ini aku akan mereview sebuah addon yang namanya New Player Animation versi 0.6 yang dimana addon ini juga banyak direview oleh YouTuber besar. Oke, yang pertama di sini adalah animation default. Ya. Cara berdiri kalian akan sedikit berubah. Yaitu dengan kaki sedikit menekuk. Lalu kita mulai untuk berjalan. Kalian ingat-ingat bagaimana cara jalan Minecraft karakter kalian di Minecraft biasa. Dan kalian lihat sekarang di sini. Oke, kita akan mulai jalan. Oke, jalannya lebih maco guys ya. Nggak kayak yang sebelumnya, ini lebih maco. Lalu berikutnya adalah berlari. Nah, kalian akan lihat sini. Ini kayak larinya Hulk, cuy. Hulk mau ngejotos Thanos nih, larinya gini, cuy. Lalu berikutnya cara jongkok. Nah, jongkok di sini agak lebih keren. Ini seperti ancang-ancang mau lari sprint. Lalu jika kalian jongkok sambil berjalan, maka kalian akan dapat gila keren banget. Karena di sini banyak banget, kita maraton saja ya. Sekarang kita cobain untuk terbangnya. Terbangnya di sini kalian tuh berasa kayak Iron Man, cuy. Kalian ingat Iron Man kalau terbang tuh ya gini nih, posisinya persis banget, cuy. Lalu sekarang kita akan meluncur di udara. Tuh, oke, pelan-pelan. Kalau kalian terbangnya dengan cepat, kita tinggiin dulu. Kalau kalian terbang dengan cepat, kalian lihat. Benjay. Nabrak, gila nabrak, cuy. Kita ulang ya. Kalian bakal mirip kayak Superman, cuy. Dan ini kalau belok-belok ini lentur banget animasinya. Kita lanjut ya. Sekarang kita cobain animasi berenang. Oke, di sini ada danau. Baiklah, sekarang kita akan nyobain berenang ya, cuy. Dia akan berenang layaknya manusia seperti kita kalau berenang, cuy. Tapi bukan gaya batu ya. Apa nggak keren banget Minecraft kalian kalau pakai addon ini? Lalu sekarang kita bakal cobain animasi memegang pedangnya. Nah, bisa kalian lihat kalau kalian jalan pakai pedang tuh gimana, dan kalau nebas coba lihat ya. Kalau kalian nebas, wede bujet. Gila keren banget, cuy. Dan sekarang coba lari dengan pedang. Kayak Sasuke ya? Udah mirip kalian kayak Sasuke deh. Next, berikutnya kita akan mencoba. Nah, di sini cuy, kalau kalian pakai pedang yang berbeda itu animasinya bakalan beda. Misalnya, kalian pakai pedang diamond sama pedang gold. Itu bakal beda, cuy. Coba kita lari ya. Tuh, kalau dia pakai pedang gold, dia akan tangannya itu kedua-duanya memegang pedang ini, cuy. Tuh, kalau nebasnya gimana ya? Sama. Gila ya, makin bagus pedangnya, makin keren gerakannya, cuy. Waduh, gila, parah. Ada klasifikasi sosial nampaknya di sini. Sekarang kita bakal nyobain kalau dia megang trident. Trisula, bukan trident, cuy. Woi, Naruto cuy, kayak Naruto, persis kayak Naruto. Aduh, malah hujan. Waduh.
Dan sekarang animasi jika pegang tameng. Gila. Wuduh. Ini udah kayak gladiator, kalian udah kayak mau tempur gitu. Serang, pasang tameng, jut. Wih, mantap sih, mantap. Ini banyak banget cuy, serius. Dan di sini kalau kalian pakai armor, misalnya kalian pakai full armor diamond gitu, itu animasinya juga bakalan beda cuy, armor yang dipakai. Larinya bakalan kenceng cuy. Beda kan? Di sini bakalan. Jadi buat kalian yang misalnya bingung, "Bang, animasi apa aja sih yang berubah?" Kalian buka websitenya cuy. Kita bakalan nyoba menggunakan Trident cuy. Gila, ini kayak Jigong anjir. Jigong, kalian nggak tahu Jigong ya? Silong, ya hero yang ada di Mobile Legend tuh cuy. Lihat ya, ingat nggak? Tuh lari nepas. Waduh, gila bangke. Jai, coba kita dari depan cuy. Penasaran gua. Dari depan. Kita pakai pedang diamond. Sama. Jah, mantap. Jadi, addon ini sebenarnya itu membantu gerakan minicrap yang kaku itu menjadi lebih lentur. Jadi, nggak salah sih kita pakai addon ini. Sekarang kita coba dulu yang beliung. Nah. Jadi, di sini dia itu kayak gini, cuy. Kayak Pak Tani nyangkul gitu. Kok nggak mau? Cangkul yang dalam. Gila. Kalau buang blok ini gimana ya? Lebih keren dikit lah dibandingkan nggak pakai. Lalu kalau pakai busur, anjay. Coba dari depan ya. Kita pakai busur. Udah kayak Arjuna, guys. Mirip banget sama Arjuna tuh. Terus kira-kira apa lagi ya? Kayaknya udah sih. Kayak atlet anu lempar lembing. Tes. Gila mata gue kena anjir. Tes. Udah. Lalu berikutnya ada animasi. Nah, ini senjata pillager. Kita nyobain senjata pillager ya. Nah. Senjata pillager dan nanti ada animasi tidurnya cuy. Ini keren banget animasi tidurnya cuy. Bude. Kena kepala gue headshot. Ya, nggak kelihatan ya. Tuh. Kalau kalian lihat, cuy, dia itu ada gerakan kayak menguap gitu, tangannya ke atas baru mulutnya terbuka. Waham gitulah. Tapi karena kalau saya sudut pandangnya dari depan tuh kita geraknya susah. Tuh, ceritanya baru bangun dia. Peregangan. Dari semua animasi yang ada ini, menurut saya sih yang bagus itu apa ya? Kayaknya semuanya deh. Dari mulai caranya jalan, caranya terbang. Ini paling keren cuy. Ini kayak Superman udah. Baiklah cuy, segitu doang addon kali ini yang bisa saya bahas. Ini udah 13 menitan. Semoga kalian nggak merasa bosen nonton di channel ini. Buat yang mau tahu cara downloadnya, di awal sudah saya ajarin cara downloadnya dan cara pasangnya. Saya harap kalian semua bisa. Oh ya cuy, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. 76 ya. Semoga jiwa-jiwa nasionalisme tetap tertanam dan tetap membara di dalam diri kita. Semoga kita selalu terlindungi oleh Yang Maha Kuasa. Semoga kita sehat selalu. Sehat-sehat terus. Semoga virus corona ini segera pergi dari negara kita tercinta. Dan semoga keadaan semuanya kembali pulih seperti sedia kala. Saya Rico Guritno, mewakili channel Rico Guritno. Mohon maaf jika selama ini ada kesalahan, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang membuat hati kalian sakit atau tindakan yang membuat perasaan kalian terjerit. Saya minta maaf sebesar-besarnya, karena tidak ada manusia yang sempurna, yang sempurna hanya rokok, dan Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa di next video bersama saya Rico Guritno. Sampai jumpa, bye-bye.